Halo pejuang kripto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ita Wahyu. Nah oke, baik, di sini kembali lagi admin menemukan web resiko tinggi, tapi ini bukan terlalu tinggi resikonya ya, nggak terlalu tinggi, tapi ada sih resikonya ya. Dan di sini buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, langsung saja di support. Caranya itu cukup sangat gampang, nanti teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan teman-teman supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Nah oke, baik, di sini langsung saja kita ke bahas ke dalam intisari dari website ini. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini langsung saja di support. Caranya itu cukup sangatlah gampang, nantinya teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Nah oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita bahas ya. Yang pertama di sini kita masukkan alamat email, kata sandi, masukkan kata sandi lagi. Untuk kode invite ini dibiarkan, langsung teman-teman tekan daftar. Nah setelah tekan daftar di sini kita tinggal login aja, cukup masukkan alamat email dan kata sandi. Oke, baik, di sini setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, nanti tampilan awal dari webnya itu bakal seperti ini. Di sini ada pengumuman, kita tekan aja menutup, lalu tampilannya itu bakal seperti ini. Di sini ada dompet account kita dan komisi account kita ya. Oke, sebelumnya kita refresh dulu ya. Udah kita refresh, kita menutup, lalu di sini kita dapatkan dompet account 1088 TRX atau sekitar $59. Yang kedua komisi account juga kita refresh dulu. Nah, nggak penting ya. Lalu kita scroll aja ke bawah. Di sini untuk mitra globalnya ada WazirX, CoinDCX, Genesis Mining, CoinMine, Bitmain, dan Binance. Lalu di sini ada kesepakatan. Kita bisa klaim nantinya di sini setiap hari sebesar 5% ya. Lalu di sini ada miningnya. Nah, ini untuk PEP 1 harganya segini ya. Pendapatannya 5% setiap hari, PEP 2 6%, PEP 3 7%, PEP 4 8%, dan SPIP 15% ya, dengan potongan itu seperti ini. Nah, untuk kita meningkatkan di sini PEP 1-nya kita tingkatkan, kita dekatkan segera, lalu kita salin aja alamatnya ya setelah tersalin. Dan di sini udah dijelaskan ya untuk minimal depositnya itu 5 TRX. Nah, langsung saja di sini kita contohkan untuk melakukan deposit ya menggunakan alamat atau address Tronlink Pro atau wallet Tronlink Pro ya, teman-teman. Kita tekan aja send, lalu kita paste address-nya, lalu kita next. Kita masukkan maksimal di sini. Kita masukkan 20 TRX aja. Lalu kita send, kita konfirmasi, dan kita masukkan password dari Tronlink Pro nya kita konfirmasi, kita tekan aja down, dan di sini kita udah berhasil ya, kita refresh. Oke, udah berhasil kita melakukan deposit dari webnya. Kita kembali ke sini, dan di sini belum masuk ya, kita back aja dulu, kita tunggu ya. Sembari menunggu di sini kita masuk dulu ke dalam menu rumah ya. Oke. Nah, nanti di sini, nah ini udah masuk ya. Kita refresh dulu. Nah, ini udah masuk ya, isi ulang. Oke, kita ganti warnanya, kita pilih juga. Nah, ini udah masuk ya, isi ulang 20 TRX dengan PIP 1. Di sini kita tempat meningkatkannya. Di sini ada beberapa notifikasi ya, kita masuk aja ke rumah. Nah, ini ya. Kita refresh lagi. Nah, ini udah masuk ya TRX, isi ulang numbernya 20 TRX, saldo total asetnya 1100 TRX. Lalu di sini ada layanan aplikasi mengundang catatan mentransfer akun, mengundang memberitahukan mengubah kata sandi dan lain sebagainya. Di sini ada namanya mengundang. Kita bisa mengundang teman dengan cara memanfaatkan link referral yang ini, kita salin aja. Nanti jika ada orang yang mendaftar menggunakan link referral kita, maka kita bisa mendapatkan penghasilan lebih ya, hanya memanfaatkan link referral yang ini saja. Nah, di sini kita bisa klaim nanti ya sepuas nya di sini ada akan klaim di sini, dan di sini nanti jadwalnya akan tertera ya. Kita refresh dulu. Kayak gitu aja ya, gampang sekali ya. Setiap harinya ya kita klaim nanti di sini. Nah, nanti kita klaim dalam menu kesepakatan ini di bawah ya. Langsung di sini untuk tutorial penarikannya di sini kita coba dengan cara kita pilih aja yang ada juga mentransfer akun ya, kita bisa transfer mana ya, menarik ini, coba gini. Nah, ini ya menarik uang di sini,
kita bisa melakukan penarikan dengan dua metode ya yang udah disediakan, ada saldo akun dasar dan saldo akun komisi. Nah, di saldo akun komisi inilah ya, yang nantinya kita bisa narik tanpa batas. Ada saldo dasar juga yang hanya bisa ditarik sekitar ini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini jika kita berada di PIP 1 setiap harinya kita bisa narik 5%, berarti yang 20 TRX tadi itu sekitar 5%-nya yang kita bisa tarik setiap hari ya. Lalu di akun komisi ya, berbanding terbalik ya, kalau di akun promosi ini cara menariknya itu semua saldonya nanti kita bisa tarik dengan biaya dengan minimal penarikan 0,1 TRX, lalu kita masukkan addressnya di sini, kita masukkan kata sandi yang kita buat saat melakukan pendaftaran, setelah itu kita tekan menegaskan ya. Untuk itulah, untuk cara penarikannya memang cukup sangat gampang ya, tapi gampang-gampang sulit ya. Nah, untuk yang mau deposit di sini jangan khawatir dan jangan terlalu besar. Saya sarankan untuk deposit kalau mau investasi sedikit-sedikit ya 20 TRX ya, karena banyak contoh ya kalau web yang kayak gini itu admin juga recommended ya, bukan web yang mining-mining itu. Jika admin bilang nggak recommended berarti nggak recommended, tapi ini lumayan recommended ya. Kalau rugi nggak terlalu besar ruginya ya, hanya 20 TRX. Admin juga kan kemarin pernah deposit di satu web yang mirip kayak gini itu hanya 100 TRX, tetapi hasil withdraw otomatis setiap harinya aja sudah mencapai 300, belum sampai referral ya, belum dari referral udah mencapai 200-an ya, sekitar 500, modal 100k ya. Tetapi buat teman-teman jangan sampai lebih dari 20 ya, karena ini web juga belum admin bisa pastikan. Jika mau deposit ya silahkan deposit hanya 20 TRX aja ya, jangan deposit yang di web mining-mining yang ini itu aja ya, depositnya itu yang kayak gini ya, dikit dan resikonya memang sih ada tapi nggak terlalu besar ya, sekitar 20%-an ya untuk resikonya. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya, semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa di support, caranya itu cukup sangat gampang, nanti teman-teman tinggal tekan aja like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja admin tutup videonya sampai di sini, dan akhir kata dari admin, wassalam.